proyek tentang ruang untuk perempuan itu sebenarnya menciptakan satu infrastruktur di mana ragam karya, ragam gagasan itu bisa bisa bertumbuh dan bermunculan. Jadi dia sedikit berbeda sifatnya daripada proyek-proyek karya itu yang adalah ujung apa gunung es daripada kerja-kerja membangun ruang, kerja-kerja membangun infrastruktur yang akarnya adalah tubuh-tubuh kita. Untuk tidak terlama-lama, kita akan memulai panel ini. Di sini ada Laras, Citani Laras Muti dengan proyeknya Sustalmuri yang ada di display. Di sini ada Indah Fitriyanti, perempuan di Sanken, proyeknya Cita Hasan dengan Sirgam, yang berangkat dari media kemudian menjadi ruang komunitasnya. Komunitas Sirkulasi Kreasi Perempuan atau Sirka Medan memberi angin segar bagi para perempuan yang ingin berkarya, khususnya dalam bidang seni dan literasi. Sirka kerap mengadakan kelas berbagi, arisan buku, dan juga diskusi. Selengkapnya kami sajikan dalam liputan berikut ini. Perempuan mesti bebas berkreasi, sebab kreasi menjadi bentuk konkret aktualisasi diri perempuan di tengah-tengah masyarakat masa kini. Untuk mewujudkan hal ini, perempuan perlu mendapat dukungan dan ruang dalam mengekspresikan diri. Inilah yang digaungkan Sirka, Sirkulasi Kreasi Perempuan, sebuah komunitas yang menopang segala olah pikir para perempuan dari semua kelas dan latar belakang untuk berkreasi, khususnya seni dan literasi. Saat ini, anggota aktif Sirka mencapai 21 orang. Sirka berdiri pada 9 Juni 2018 di Medan atas inisiasi Citra Hasan Nasution, seorang aktivis yang konsen terhadap perempuan dan anak. Bisa dibilang sih masih sedikit gitu kan. Jadi kita menambah ruang alternatif itu buat teman-teman perempuan yang mungkin merasa selama ini masih minder atau mungkin merasa masih kurang banyak tempat kreasi untuk berseni dan juga untuk literasi. Kita salah satu yang ikut mewadahinya. Salah satu wujud literasi ini adalah zine, sebuah media cetak alternatif yang diterbitkan secara personal atau kelompok kecil. Zine ini menjadi wadah aspirasi bagi teman-teman perempuan yang ingin menulis esai, opini, puisi, cerpen, juga menggambar ilustrasi, dan lainnya. Zine pertama ini mengangkat tema perempuan dan melibatkan 5 penulis dan 3 ilustrator perempuan di Kota Medan. Sirka juga aktif dengan kelas berbagi, seperti kelas yoga, nonton bareng, arisan buku, dan juga diskusi. Bermacam kegiatan ini terbuka bagi siapa saja yang berminat. Salah satu yang kerap diadakan adalah kegiatan diskusi. Berbagai topik menjadi bahan diskusi, seperti sastra, hukum, media massa, seni, dan lainnya. Itu akan jauh lebih, mungkin lebih fair lah dirasa jika memang disuarakan oleh perempuan itu sendiri. Bintang Lade Nafa bergabung sejak awal pendirian Sirka. Salah seorang pelaku seni di Kota Medan ini kerap menyuarakan perasaannya tentang kondisi sekitar lewat lagu-lagu yang ia ciptakan. Beberapa waktu lalu, atas dukungan dan binaan Sirka, Bintang berhasil memperoleh juara 2 dalam ajang apresiasi musik dan seni konservasi Festival Orang Hutan oleh Lembaga Orang Hutan Information Center. Dari pengalamannya ini, ia berharap Sirka terus ada dan menjaga komitmennya. Ya, secara rafiah kalau di KBBI itu Sirka adalah sebuah alat penopang rambut. Jadi kalau dari segi filosofinya lah gitu, Sirka itu dipakai oleh perempuan bangsawan dan maksudnya di semua kelas pada zaman dulu sampai sekarang juga. Kalau sekarang mungkin lebih banyaknya dipakai di pedesaan mungkin atau beberapa aksesoris pernikahan yang mungkin
tapi kalau dulu itu semuanya pakai dan strukturnya begitu rapat, jadi percayalah kita punya harapan Sirkam ini mudah-mudahan menjadi sebuah wadah yang bisa terdokumentasi gitu kan. Kepikiran sih kalau untuk mau bikin buku atau yang lebih akademis dan lebih apa ya, lebih terstruktur begitu, cuman banyaklah tantangan-tantangan yang kita rasakan kayaknya sih dulu, setidaknya untuk mengajak teman-teman mau aja untuk menyumbangkan tulisannya dan karya-karya jenis-jenis karya yang lainnya, makanya kita memilih Zin itu sebuah media yang independen dan kita bisa mengatur sendiri apapun isinya. Dan dia berkembang jadi akhirnya jadi kenapa hanya terbatas lewat Zin aja, kenapa nggak kita jadikan aja itu sebuah komunitas gitu kan? Nah, komunitas otomatis sangat berkumpul dan akhirnya menjadi sebuah space ataupun ruang. Dan ruangnya itu adalah sebagai wadah atau platform. Jadi Sirkam itu sendiri kadang-kadang memang kita agak bingung gitu ya kalau kita nyamuk orang ini organisasi kan atau apa gitu kan. Ya lebih sederhananya sih sebagai wadah. Karena di dalam Sirkam itu sendiri juga sebenarnya bukan hanya secara individu tapi juga banyak komunitas-komunitas yang ada terlibat di dalamnya, yang beririsan di dalamnya, dan yang apa ya? Kalau saya bilang di bawah Sirkam itu tidak, ini nggak nyaman saya apa ya? Bekerja sama lah, ikut gitu. Jadi ikut penamakan dirinya bagian dari Sirkam. Gitu. Contoh seperti teman-teman dari Muralis perempuan, gitu. Mereka sudah punya komunitas mereka sendiri, gitu. Tapi mereka juga apa namanya kalau ibaratnya kalau kenalan gitu kami dari Sika gitu. Ada juga NGM, oh ada grafis juga, itu biasanya dia berkreasi di bidang aksesoris gitu, itu sudah jauh lama loh sudah ada, tapi juga itu berproses di Sika. Dan kita juga space-nya adalah sebuah space yang integratif. Aku nggak tahu istilah ini, aku bikin sendiri. Dan pada saat itu memang saya selaku sekretaris dan editor itu kontributor juga, itu sekali dua kali sering juga berdiskusi dengan teman-teman yang ada di dalam tentang isu-isu perempuan gitu. Apalagi memang di bidang musik terutama itu sangat riskan sekali kan, tentang musik baik pelakunya, baik penikmatnya juga gitu. Dan kita juga sering bahas tentang gerakan-gerakan perempuan dan musik yang sebenarnya bukan hari ini ya, maksudnya sudah sangat sudah sangat lama sekali dari zamannya perempuan-perempuan yang gerakan perempuan di Seattle mungkin atau di perempuan-perempuan kayak semacam di Jepang itu diskusi seperti itu sering kita bahas gitu kan. Jadi kepikiran dan pada saat yang bersamaan saya ikut sosialisasi CMP pada saat itu dan ketemu sama Kalisa, kita diskusi bareng dan kenapa dan ide bahwa kenapa nggak kita buat aja sih ini khusus untuk perempuan gitu kan, sehingga terciptalah sih. Dari Zin itu sendiri ini dia bentuk fisiknya dan di dalam ini hanya cuplikannya sebagian, jadi beragam ya tulisan, memang kebanyakan tulisan dan semua tulisan ada ilustrasinya. Itu ada interview, ada opini, ada sejarah juga, dan beberapa ilustrasi. Itu waktu kami, saya interview Kak Grace Becker, salah satu perempuan yang sekarang tinggal di Afrika. Beliau nomor darah ya, kalau darah itu asalnya dari Sumatera Utara. Dan ada apa namanya tulisan tentang 5 bad rebel menurut Nola. Nola ini termasuk apa ya, maminya Grans di Medan sampai sekarang. Ya semuanya takut sama Nola. Jadi itu tulisannya Satika yang juga menerima di BCME. Jadi saya waktu itu tantang dia, tolong buku kamu yang luar biasa ribetnya itu bahasanya, bikin dulu bahasanya bahasa anak Medan gitu. Dia langsung oke. Ini adalah menulis yang paling sulit yang pernah dilakukan dari itu, karena hanya terbatas beberapa paragraf dan bahasanya harus se-Medan Medan thinking. Akhirnya tulisannya pihak perempuan itu, yang buku yang sekitar itu bisa di
saya di request menjadi yang tiga halaman gitu. Tiga halaman sih. Dan itu ilustrasi oleh Every. Saya udah minta konsen dari dia, dia cerita, aku tanya itu tentang apa gitu kan. Every adalah salah satu penyintas kekerasan dan KDP, kekerasan dalam pacaran, dan ini adalah ilustrasi pada saat itu sudah terjadi kejadian itu. Dan itulah, karena aku emang kayaknya curiga ini kok cowoknya dari mana sama mantannya, dia ternyata juga berdari gitu. Di dalam berkarya dia seorang perupa, setiap dia berkarya dia selalu dihina oleh, dan dia pacaran sama perupa juga pada saat itu. Setiap karya itu selalu kayak dia underestimate gitu loh, dan baru itu apa sih gitu, gak penting apa segala gitu. Nah ini dia ciptain, apa yang maksudnya gambar ini karya. Oke, berikutnya udah putus ya. Kita minta-mintanya dari yang biasanya kaya-kaya di sana, susu-susu itu kan, dan mereka mau, ya kita mampu kan, aku udah jadi
lah. Jadi nggak ada pakai sablon cetak, apa itu nggak ada, atau kertas cetak, semuanya lewat spidol dan alat-alat lainnya. Gitu, lanjut. Kelas di Sirkam yogaan juga tahu. Tapi untuk apa? Nah, murni olahraganya, murni olahraga karena memang anggota itu lagi karena anggota Sirkam sendiri yang memang yang nari tadi itu yang di video dia adalah instruktur yoga. Jadi sebenarnya tujuannya lebih kepada apa ya? Memberikan wadah ke dia. Karena dia waktu itu masih populer dalam dalam dunia peryogaan. Jadi butuh banyak praktek, butuh banyak kelas gitu kan. Gak apa-apa bahas percobaannya kami aja. Yoga akhirnya gitulah. Saya yakin ibu mbak-mbak di sini yang rajin yoga lihat itu semuanya gerakannya salah semua ya. Itu jadi foto saya itu. Ya. Ya kesalahan kan? Ya gak apa-apa. Oke, okay, kemudian kita juga pernah buat kelas filsafat tapi praktek sih, maksudnya praktikal. Jadi kayak filsafat itu apa sih gunanya buat kita gitu-gitu sih, bukan sampai kakak-kakaknya gitu. Oke. Okay. Kemudian kita nonton bareng pasti, ini beberapa film yang pernah kita nonton dan beberapa film yang lain terkait dengan perempuan, ada juga film-filmnya. Jadi kalau teman-teman ada film rekomend atau film buatan sendiri, ya boleh. Dan biasanya abis itu, ya itu adalah kucing kami yang terfeminis kan ya. Ya, namanya Siti ya. Siti Badriah. Nah kalau event-event ataupun acara dalam waktu, nah itu sih kemarin apa namanya tidak termasuk dalam perencanaan sebenarnya ada buat acaranya. Jadi kepikirannya waktu itu hanya cetak dan pergi ke acaranya orang. Jadi kita pergi ke acaranya orang seperti biasa lah ya, ada bazarnya kita titipin. Cuma kita mikirnya ini nggak mungkin kita kalau nggak jadi kayak sinkron sama waktu kelas pertunjukan ya. Kayak ada satu pesan yang mesti kita kasih tahu ke publik bahwa sebenarnya kita ngeluarin sesuatu produk gitu loh yang pengen harus diketahui sama orang, bukan hanya internal kita. Sehingga dilaksanakan launching itu. Kemudian kita pernah buat aksi solidaritas juga untuk Arni dan Bu Nuril dan juga kampanyenya yang tadi. Ah itu hasil coretan-coretannya si Ebri dan Wiwit dan ditambah oleh teman-teman dari Cakang Queer juga tuh ikut bantuin di situ mulai dari proses awal ya, dari proses awal mulai dari diskusinya sampai aksinya itu luar biasa mereka gitu. Next. Nah kolaborasi ini yang paling sering sih sebenarnya, kolaborasi dengan individu atau kelompok yang lain ketika seperti Satika waktu itu minus berapa gitu aku kayak nanyain Tika, ayo oke kayaknya mau launching kayaknya kamu kerepotan gitu kan. Ternyata benar dia lagi kerepotan banget mulai dari percetakan dia untuk event tempat dia ternyata handle sendiri kan. Terus udah gini aja yang bagian TV pura-puranya sih dikira-kira biar kami bantuin gitu kan. Akhirnya untuk sempat teman-teman untuk istilah supaya caranya lebih rame. Terus kita pernah juga mural dan diskusi-diskusi yang lainnya di kampus-kampus dan juga di komunitas-komunitas yang lain. Ada produk juga ini yang kerjasama dengan komunitas yang lain. Kami buat namanya komunitas ujian kata-kata, ini komunitas sastra. Jadi kita awalnya hanya nyanyi-nyanyi ala-ala potua ya. Kalau kita tahu ya, tahu ya, ya. Itu ala-ala yang suka menyanyi tengah malam itu. Cuman ini ada outputnya, bikin album coy. Betul, ada albumnya. Inilah dia. Di sini kok nggak salah ada lima atau enam cewek Sirkam ada yang ngisi puisi dan nyanyi juga. Apakah basicnya semuanya hanya satu orang bintang aja yang tadi di video yang lain itu penyanyi karbitan semua? Oke, lanjut. Harus di karaoke semua. Iya. Dan ini her story ala-ala. Setelah berproses di Sirkam Bintang itu jadi Bintang Lady Nafa, jadi ganti nama panggungnya Bintang Dari dulu ya supaya lebih komersial. Ya itu ibu manajemen aja gitu. Tambah dia pernah ikut lomba cerita lagu sama si Rontang. Ini lucu sih karena si Bintang ini
masih semester 1 masih ini banget, berapa sih belasan lah umumnya gitu kan. Dia bilang, kak, aku mau ikut lo lomba lagu rotan, tentang rotan gitu. Gimana lagunya? Dia, gimana lo mau rotan? Aduh, gak aku bilang gue gitu, rambutan. Siapa yang mantar gitu? Akhirnya, ya aku lagu itu pasti gak kenal, udah besar. Ini kayak mana kak, dirinya ini aja. Gimana kalau rotan kan masih wajahnya masih kanak-kanakan. Kamu nyanyinya, orang kamunya sebagai subjeknya adalah kamu anak rambutannya. Itu yang sudut pandangnya itu. Ini boleh dilihat di SoundCloud, itu gak ada yang di YouTube judulnya. Lumba-lumba. Biasanya kan gitu ya kan, anak orang kan dikurung itu dulu sementara kan. Kayak gitu deh. Dan dia tetap juara dua. Nah ini yang luar biasa sih, jadi salah satu anggota Sirkap itu dia pernah bekerja di RSM bidang perempuan dan tugasnya di daerah, di pelosok Kabupaten Pakpak Barat, di Sumatera Utara. Nah, itu sih dia bawa dua kalau nggak salah ke kampung. Terus LSM-nya dia itu punya tugas untuk biasa kan itu minta success story ya, kayak story ke warga-warganya gitu. Tapi si bosnya dia mintanya ceritanya itu harus sudut pandang dari si ibunya sendiri. Padahal si ibunya sendiri itu mungkin ibu-ibu yang ada di situ itu sangat apa belum terbiasa lah untuk menulis gitu kan. Gak bisa lah kayak dari kalau bisa menulis, gak bisa menulis gitu-gitu. Jadi dia kewalahan, nah gimana ya minta ibu-ibu ini supaya bisa nulis tentang kisahnya mereka gitu. Akhirnya dikasih lihat sirkam ini, sirkam ini, dan di dalam kan ada tulisannya si Santika tentang sejarah sejarah sastra perempuan di Sumatera Utara yang tahun 1819 ya, bahwa perempuan-perempuan semua itu udah ada nama-namanya lah dari koran, udah nulis ini, udah ilustrasi ini, kan situ kan cerita-cerita hebatnya. Nah si ibu-ibu ini rupanya kayak, tahun segitu udah banyak rupanya perempuan nulisnya gitu. Aku pun bisa lah, katanya. Nulis aja pun gitu katanya. Tanya mereka mau nulis gara-gara liat itu, yang tulisannya Santika gitu. Iya tuh, aku provokasi. Mantap ini, mantap di challenge ya. Ini juga berkat kita berkomunikasi di Sirkap, kita bisa diterbangkan ke Poso ya. Mungkin buat teman-teman yang lain itu biasa buat saya dan dia itu sesuatu tau gak sih? Karena anggota Sirkap yang lain mengutuki kami. Kalian yang berangkat. Jadi kita benar-benar apa ya, story-nya adalah sepulang dari situ, hanya kurang dari satu minggu kita langsung sharing apa yang kita dapatkan di sana. Berapa semua ilmu termasuk sama manajemen apa gitu kan, dan apa ya, jadi tambah semangat sih. Bahkan ini juga sepulang dari sini aku udah gak sabar pengen sharing ke teman-teman si kami lain, karena itu sebuah tantangan yang akan aku ceritakan. Ya seperti biasa kalau kesempatan buat next bla 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 silahkan, pokoknya intinya adalah kami akan tetap berkarya. Kemudian ini kepentingan ini aja nih, daftar ke kementerian aja lanjut. Ya kita divisinya apa katanya? Ya ini juga ya divisinya lebih ke sub-sub seninya. Oke, lanjut. Nah ini challenges ya. Patri, apakah Sumatera Utara masih sangat terjadi? Ya pasti lah ya. Ada lihat sendiri format para sukabe bagaimana dan buat malamnya ya begitulah kira-kira ya. Ya, jadi sampai ada kayak aku pernah sharing ini ke teman-teman yang lain bahwa kalau udah ke nama tempatnya kita itu kan space-nya namanya The Jelasan. Atau kalau kita kumpul, itu kelihatan tuh kalau udah kumpul rapat di tengah. Bahkan itu kan kalau mau ke toilet kan harus lewatin ruang makan itu sampai kalau kita lagi rapat tuh enggak berani lewat.
Jadi cowok-cowok yang nongkrong di luar itu ngapain? Ada cuma nanya aja, Gak ada kak. Padahal sebenarnya mau ke toilet gak ada itu maksudnya. Cuman kayak baru bilang atau bahkan untuk urusan romansa sekalipun, pokoknya kayak naksir gitu kan. Keren tuh cewek nongkrong di gil. Apa tuh sih kamu nggak pasti tuh bertanya. Iya. Ah, gak usah lah sama anak kecil harus nanti gitu. Romansa sekalipun kita belum lulus gitu kan, maksudnya tidak sisterhoodnya nggak nyampe ke situ, itu kayak kasihan karena ujung-ujungnya ada yang udah stres sendiri, seringnya begitu, depresi sendiri, tau-tau udah putus sendiri, tau-tau udah kabur kemana gitu ya, karena kita selalu kayak udah deh itu kan urusan mereka berdua, urusan kita, eh ternyata itu sebenarnya urusan kita, apalagi kalau sudah berkaitan sama tentang perempuan. Dan biasanya, oh penasaran ya gimana cara kepo-nya? Gimana kepo-nya? Truth or dare dong? Tengah malam game itu agak bikin ngantuk-ngantuk sih gitu loh. Truth gitu kan, ayo kita sama siapa sekarang? Gitu kan. Baru kita background check ya. Kayak si CSI, oke siapa tuh cewek yang udah dia sakitin gitu. Ini otaknya bagus apa kayaknya nih? Oke, okay, yang kedua adalah financial of course ya. Tapi itu dia tadi kami biasanya urusan financial tapi kolektif. Kolektifnya seminimal mungkin kalau dari segi jumlah karena memang berusaha sedi DIY mungkin dia menggunakan yang ada. Oke, dan kolaborasi itu tadi tanya terasa-rasanya, emang kami terang-terangan gitu. Kayak, oke okay, kami gak ada dana sekian, kalian misalnya apa, kami sama kredit siapa, sudah sampai bentuknya apa gitu. Terus yang ketiga adalah wrong assumption about women feminism. Itu masih sih, sampai sekarang bahkan dari perempuan sendiri yang sering ngobrol sama kita gitu. Bahkan ada yang terang-terangan kayak cerita kita gitu kan. Oh salah kesirkap itu feminis-feminis ya gitu-gitu biasa ya, pasti sering dengar juga kan feminis-feminis itu hidup patriarki ya gitu-gitu ya biasanya kita ngapain ya dipengen aja gitu sih karena memang itu udah itu masalah klasik ya kak ya bagi kakak-kakak sekalian yang sudah bertahun-tahun di dunia ini itu masalah klasik dan dulu pasti kan ada yang pro dan kontra jadi biasanya kakak kreatif aja sih. Reading sama yang lain habitnya itu sih kebiasaan baca masih PR sampai sekarang masih. Oke, okay. Oh ya promo ya, follow us di website kami ini belum semua sih, karena banyak juga yang nggak bisa, ada yang kerja, ada yang apa namanya tidak selalu diizinkan ke keluar rumah karena sembunyi-sembunyi sama orang tuanya gitu. Ada juga yang sudah di kota-kota, jadi sekarang sih yang aktif 10 orang aja dan dari berbagai background. Tadi ada yang nanya semua gender, semua agama nggak terjadi gitu? Semua gender, semua agama, semua kelas nggak gitu? Iya, dari semua kelas 1, kelas 2, kelas 3. Bahkan ada satu jujur aja yang selama ini kami sembunyikan identitasnya yang satu itu karena dia juga paham sih. Yang tengah itu sebenarnya Miss Indonesia, tetapi tidak pernah saya sebut karena emang ngapain kenapa aku Miss Indonesia aku? Ya kak, aku ngerti, aku pun gak akan ngaku kok. Ikut-ikut pageant, aku malu. Udah gitu aja, oke. Setelah melewati beberapa fase dari kelas pemikiran perempuan itu,
Nah, proyek ini bermula awalnya konsepnya adalah solar station yang akan saya adakan. Kemudian melalui kepemimpinan perempuan itu dan melalui masukan-masukan dari beberapa mentor dan dengan juri, akhirnya terbentuklah perupa perempuan pesantren ini. Nah, kupikir terlalu egois rasanya kalau semisal ada beberapa yang juga memiliki kesamaan dengan saya di pesantren gitu kan. Apa sih kesamaannya seperti itu? Nah, kami tinggal di sebuah pondok pesantren dan juga sedang mengenyam pendidikan di sekolah seni yang ada di Yogyakarta. Nah, dan di kerapian itu sendiri tidak hanya satu dua orang, tapi ada beberapa santriwati yang merekuni atau berputar di dunia seni. Baik itu seni rupa, kemudian desain komunikasi visual, kemudian patung, dan ada juga yang pertelevisian. Nah, kemarin terjaringlah 4 orang ini, kami melakukan pameran kolektif di salah satu cagar budaya Yogyakarta, Gadang Menjangan. Kalau teman-teman pernah lihat, itu salah satu cagar budaya yang masih satu garis dengan keraton, kemudian tugu, dan nanti sampai ke pantai selatan. Nah, di sini kami mempunyai keresahan yang sama sebetulnya, yakni ketika kami berada di pesantren, ruang dan waktu untuk kami melakukan kegiatan berkarya seni, menciptakan karya, datang ke pameran-pameran atau berdiskusi seni itu akan sangat terbatas, gitu ya. Tidak seluasa atau tidak memiliki banyak waktu dan ruang seperti teman-teman yang misal tinggal di kosan atau di rumah seperti itu, karena kami menempati pesantren dan satu kamarnya itu dihuni sekitar 10 sampai 15 orang dan itu ukurannya besar ya, seperti kamar saya itu lebarnya 3x3 meter, itu dihuni 9 orang, bayangkan ya, itu kita hanya bisa menaruh lemari saja, jadi kalau tidur kita cari tempat tidur sendiri-sendiri seperti itu. Nah, itu untuk masalah ruang. Kalau ruangnya saja sesempit itu, coba kita bayangkan gimana kita akan melakukan kegiatan berkarya seni seperti itu kan, itu untuk masalah ruang. Dan untuk waktu, kalau di pesantren itu sendiri kan yang kita ketahui dari mulai bangun tidur sampai kita mau tidur lagi, itu waktu sudah diatur sedemikian padatnya dan itu terus-menerus setiap hari dilakukan seperti itu. Jadi sudah ada peraturannya begini, 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 begini gitu kan. Dan itulah keresahan kita, di mana kita ingin antara kegiatan berkesenian dan kegiatan kita di pesantren bisa tetap jalan berdampingan tanpa ada yang harus dikorbankan salah satunya itu. Dan sebetulnya kendala terbesar adalah di apa ya, di waktu dan peraturan gitu ya. Nah, kalau yang teman-teman ketahui kan pesantren pasti tidak boleh keluar malam, dari segi tertutupnya diatur, kemudian tidak boleh bocengin dengan cowok yang bukan muridnya, dan masih banyak peraturan-peraturan mengikat lainnya yang sudah terbukukan gitu ya, bahkan di ADRT kan seperti itu. Nah, kita terus masuk ke pesantren itu secara sadar gitu, secara sadar, dan kita yang sudah menyakal besar itu masuk ke pesantren, kita tahu bahwa di pesantren itu kan ada peraturan-peraturan yang mengikat gitu. Nah, terus siasat kamu apa gitu agar kedua hal tersebut bisa tetap berjalan gitu. Nah, akhirnya dari keresahan bersama-sama, jadi kita ini berlima dari komplek yang berbeda-beda yang ada di kerapian, jadi tidak hanya satu pesantren saja, jadi ada beberapa pesantren. Kemudian terkumpullah kami berlima ini. Sebetulnya banyak, dulu banyak sekali yang berkuliah di kampus seni dan juga di pesantren, tapi seiring berjalannya waktu tinggal satu persatu. Nah, kendalanya karena tidak bisa menyesuaikan, tidak punya ruang untuk berkarya, waktu yang sangat singkat seperti itu. Kalau misalnya seringnya nonton pameran yang seringnya diadakan openingnya malam hari, diskusi-diskusi seni yang menarik malam hari, kita tidak bisa datang gitu. Dan paling besoknya ketika pameran sudah berlangsung, itu kan kita kayak ketinggalan kan, ketinggalan event-event yang menarik yang bisa menambah wawasan kita. Akhirnya satu persatu teman-teman keluar dari pondok.
yang ini yang tersisa kita terima yang aku jaring dari berbagai macam teman-teman di komplek-komplek yang ada di Krapek itu sendiri. Nah, sejauh ini seniman seniwati yang ada di pesantren gitu ya, santriwati yang berkutat di dunia seni sebetulnya banyak, tapi masih jarang atau sedikit sekali yang terwadahi gitu kan, yang terekspos ke publik, yang diberikan ruang untuk berkarya dibanding dengan seniman-seniman pesantren yang laki-laki. Coba kita lihat ya, seniman laki-laki dari pesantren, katakanlah kita bisa lihat ada Gus Mus atau Kiai Joshua Bistri, kemudian ada lagi katakanlah Pak Nasirul gitu kan, ada lagi kalau kita lihat di Jogja itu ada Gus Fuad Pleret ya, kalau yang tahu, nah, itu seniman-seniman dari pesantren bilang lagi. Tapi kalau kita lihat dari seniman perempuan yang dari pesantren sudah ada, tapi ya kurang terwadahi. Di sini hadirnya perempuan pesantren ini sebagai sebuah ruang, sebagai sebuah wadah untuk kita sharing, untuk kita berdiskusi, untuk kita mengekspresikan karya kita dan memamerkannya seperti itu. Jadi yang kita alami sejauh ini kuliah seni hanya yang kerja tugas kemudian pulang, tidak ada kegiatan kreatif di luar apa namanya kampus dan lain sebagainya. Nah, dan yang sebetulnya kami sangat sesalkan gitu kan, ada sudah ada beberapa komunitas berupa pesantren dan didominasi oleh laki-laki tentunya. Jadi itu ketika memadamkan kamera itu tidak pernah mengajak seniman-seniman yang ada di pesantren itu perempuan. Ketika proses perjalanan menuju pameran seni berupa perempuan pesantren ini, kami banyak sekali menemukan permasalahan-permasalahan yang menggoncangkan semangat kami untuk menuju ke pameran tersebut. Apa sih ini para santriwati-santriwati maksudnya apa mengadakan pameran? Udahlah ngaji aja gitu misalnya. Karena ya waktu kamu di pesantren ya sebetulnya udah nggak usah keluar, nggak bisa mengakses kegiatan seni. Beda peraturannya dibanding dengan pesantren laki-laki, karena kan asramanya beda ya, beda sama beda peraturan. Jadi sudah disusun nih peraturan-peraturan dalam dibukukan malah seperti itu. Lalu kemudian dari situ kita malah sempat terguncang dan sempat kayak sedih gitu kan. Kita berlima dari awal melakukan proses menuju pameran yang di inisiasi kita berlima, tapi di perjalanan perupa-perupa laki-laki yang dari pesantren itu sendiri malah kayak menjatuhkan kita, tidak mensupport seperti itu. Nah, dari situ ada salah satu teman, Novela namanya, anak ISI, anak Murni, dia bilang, udah kita jangan tumbang gitu kan, malah justru cemoohan seperti itu yang harus bikin kita semangat untuk membuktikan kepada mereka untuk harus bisa berpameran. Kemudian juga sempat kita mendapatkan kayak nggak yakin deh kalian bisa pameran di kandang ujangan, itu kan tempat sakral gitu kan, itu punya keraton, nggak sembarang orang bisa pameran di sana gitu kan, karena setiap hari pasti kandang ujangan itu tertutup gitu kan, nggak sembarang orang bisa. Kalian tuh siapa gitu, cuman cewek-cewek dari pesantren berlima lagi gitu. Kemudian selama proses kemarin di sekolah pemikiran perempuan dapat banyak sekali pencerahan-pencerahan dari para mentor dan dari yang sendiri. Sempat juga aku mikir kalau pameran ini bisa terlaksana ada dua kemungkinan. Yang pertama, pameran ini bisa diapresiasi oleh pengasuh, oleh pengurus atau oleh santriwati. Yang kedua, pameran ini akan menuai kontroversi dan ini akan dilarang. Jadi kayak kegiatan kesenian di pesantren tidak akan dihapuskan gitu. Ada dua kemungkinan, ketakutan gue waktu itu. Dan sebetulnya sudah 3 tahun kebelakang ini di pesantren KAP itu melarang santriwati yang sekolah di kesenian. Padahal itu alasannya itu dilakukan oleh beberapa sih, ada orang lah yang kayak menyalahi aturan, kayak sering datang ke pameran tapi dia tidak jujur, kayak tidak
memberikan apa namanya penjelasan secara jelas ya gitu. Akhirnya ya mahasiswa seni pesantren mulai 3 tahun terakhir itu sudah tidak diperbolehkan. Jadi kami semakin membakar semangat kami, kita berlima, sisanya kita tinggal berlima, gimana caranya kita tidak punah, gimana caranya kita tetap terus berkarya dan membuktikan kepada orang di pesantren, pengasuh, masyarakat bahwasanya antara seni dan agama itu bisa saling berdampingan. Karena kan sejauh ini agama dan seni dianggap dua hal yang saling membelakangi seperti itu, pasti itu. Kemudian selebihnya itu ada gambar-gambar kita sama Lorena, Mbak. Nah, ini kita sebelum melaksanakan pameran kita melakukan forum diskusi karena kami tidak punya uang untuk melakukan diskusi-diskusi tersebut. Akhirnya gimana caranya diskusi ini tetap bisa berjalan? Ternyata ini yang di dalam saja ya, di dalam yang di luar kagak menjalan itu ada banyak sekali. Ini dari lintas, nggak cuma dari pesantren tapi juga ada seniman, budayawan dan banyak lagi. Dan ini paling atas pojok kanan itu pengasuh pondok kita. Nah, kita nggak nyangka bahwa beliau akan datang dan mengapresiasi sebegitu besarnya pameran yang kita laksanakan. Lalu kesannya beliau seperti ini. Oh, apa ya pamerannya? Ya sesungguh besok-besok bikin lagi pameran yang seperti ini gitu. Yang lebih menghargai cara kami ini untuk terus berkarya. Mereka ketakutan-ketakutan yang kami rasakan sebelumnya tidak semenyeramkan yang kupikirkan gitu. Ini dapat Polsek juga, Bina Dari, ini Bu Nyai, ini Bu Solid, kalau tahu ini ada dosen isi, ternyata ya ada. Terus next. Ini ke yang polisi tadi. Gimana? Gimana? Polis. Iya sih. Oh dia sangkutan. Dimasukin ke ini pokoknya. Ini sebenarnya gini Mbak. Sebenarnya kita itu kan sebetulnya kita kan pameran di tengah-tengah. Jadi kita mau blocking jalan kan dari dua arah. Nah, kita menghubungi apa Kapolsek itu untuk menjadi jalan sebetulnya. Malah mereka pasti sama. Jadi ada Pak polisi kan kita mau Pak tolong kita nanti butuh ini jalan di blok karena nanti orang pasti banyak gitu kan mobil motor nggak bisa lewat bukannya jadi jalan malah masuk gitu udah terus sampai iya nggak penting aku mau datang saya tapi datang gitu ini kesatuannya kemarin juga ada Pak Kevin bagaimana juga mana nih tertulis di pameran dan ya, oh ya, aku belum menceritakan konsep itu takzir. Karena tadi di awal aku menceritakan di pondok itu sudah diatur peraturan sedemikian rinci kan dari kita bangun tidur sampai kita mau tidur lagi. Nah, kami mengangkat tema takzir. Takzir itu apa sih? Takzir itu bahasa Arab ya, bahasa pesantren. Kalau diartikan adalah hukuman, gitu. Hukuman atau konsekuensi atas apa yang sudah kita lakukan. Kalau kita boncengan sama cowok, kamu bakal kena takzir. Takzirnya apa? Kamu bakal baca pernyataan di depan teman-temanmu ketika tibaan. Jadi kalau di KP itu ada sholat setiap hari Jumat namanya tibaan. Semua santri ngumpul di aula. Jadi kayak hukuman sosial gitu. Kamu akan baca kesalahan kamu apa, nama kamu siapa, gitu. Itu salah satu contoh takzir. Jadi kita mengangkat tema takzir itu untuk apa ya mengenalkan gitu loh bahwasanya dengan adanya takziran itu kami ya tetap masih bisa karya gitu masih tetap jalan gitu tetap survive gitu terus pas awal pameran tuh bunyinya nanya kok temennya takzir nopo nggak sensitif kok gitu kan aduh ya nggak tadi gimana gitu dan nanti karyanya teman-teman bisa lihat di ruang sebelah itu adalah sebagian kecil dari karya yang kemarin kita pamerkan. Jadi karyanya ada lukisan, kemudian ada film, ya film, dan ada instalasi. Cuman yang dipamerkan di sebelah adalah gambar-gambar karya.
karyaku sendiri, yaitu mengenai pasal-pasal. Jadi aku ingin mengangkat pasal-pasal yang ada di Tajir itu sendiri, dibungkus atau dibalut dengan jokes-jokes yang lucu-lucu gitu. Sebenarnya Tajir itu kita kayak menentangin Tajir itu sendiri kayak gitu. Gitu sih. Oh ya, ini karya-karyanya kemarin. Nah, kayak kita kayak ingin mengangkat seni di pesantren itu gak cuma kaligrafi loh. Seni di pesantren itu gak cuma apa? Hadroh dan lain sebagainya. Di sana juga kita bisa mematung, kita bisa membuat gambar, kita bisa membuat film dan lain sebagainya. Mungkin itu saja. Kalau teman-teman mau lihat kegiatan pameran kita kemarin, bisa lihat di YouTube atau di Instagram berupa perempuan pesantren itu. Oke, terima kasih. Kita, teman-teman bercakap-cakap kita.
Nah, teman bercakap-cakap inilah yang kemudian dalam proses presentasi ini saya sebut sebagai subjek. Nah, kemudian saya menggunakan satu pendekatan riset, mungkin sudah tidak asing buat teman-teman, yang memperhatikan betul pengalaman intersubjektif perempuan. Jadi proses riset itu tidak dilakukan saya bertanya kepada narasumber, itu tidak, tetapi proses riset dilakukan dengan proses dialog sebenarnya. Dialog itu bukan hanya dialog omongan, tetapi juga dialog kerja. Jadi kalau kita kerja itu bagian dari riset sebenarnya. Makanya kemudian konteks sekolah menenun di mana kita belajar, di situ ada sibah-sibah Bang Magi namanya, dengan teman namanya Happy. Nah, ketika kita kerja, itu sebenarnya kita juga sedang melakukan riset gitu. Kerja ikut menenun, melihat apa jenis wayah perempuan burung tenun di situ gitu. Lanjut. Nah, saya mendefinisikan, bukan mendefinisikan, kami merefleksikan ruang perempuan di situ setidaknya. Dalam 24 jam kehidupan kita sebagai perempuan itu sebenarnya ada dua proses yang kita lalui sehari-hari. Pertama adalah ruang produksi dan yang kedua adalah ruang reproduksi sosial. Nah, kira-kira ini data yang saya peroleh dari kita survei kecil-kecilan buruh yang ada di situ, survei memastikan keluarga tetap hidup, kira-kira dikasih makan kan, menyiapkan makanan itu memastikan keluarga keluarganya tetap hidup sebenarnya kan, menjaga kelangsungan hidup dan kehidupan gitu. Dan kemudian proses bersosialisasi dengan tetangga, kemudian tidur di dalam ruang produksi itu juga. Nah, yang cukup mengejutkan, jadi buruh-buruh itu kan ada beda, buruh-buruhnya itu bukan dari Medan, rata-rata dari Cucuk, dari Cawas, dan jaraknya itu bukan main 15 kilo sampai 20 kilometer rumahnya dengan tempat dia kerja, tempat mereka kerja, dan itu ditempuh dengan bersepeda. Jadi lumayan ini, lumayan. Kita naik motor itu sekitar 30 menit lah, kira-kira di sekitar sawah-sawah di beda Cucuk gitu. Nah, lanjut. Nah, ini kira-kira saya melihat kenapa kemudian harus concern pada dua hal, ruang produksi dan ruang produksi sosial. Jadi ketika melihat sesuatu, kami melihat sesuatu dalam survei juga kemudian segala aktivitas yang dilakukan oleh buruh itu adalah kerja itu dibentuk dalam ruangnya, ruang reproduksi ini. Nah, kemudian ruang reproduksi sosial ini yang kemudian kita lihat sebagai ruang yang tercipta dari kerja untuk memulihkan hal-hal yang sudah hilang dari proses produksi, kira-kira begitu. Memulihkan tenaga dari istirahat itu juga bagian dari reproduksi sosial, memulihkan tenaga dengan menyiapkan makanan dan sebagainya. Kemudian ternyata itu memang banyak bebannya kepada subjek-subjek perempuan yang kami temui di kami ajak bercakap-cakap di rumah produksi sumber sandal. Lanjut. Nah, ini saya akan langsung aja detail ke ruang produksi. Nah, di sini ruang produksi adalah ya, terkait dengan proses produksi jelas untuk menghasilkan barang jual dan atau sebenarnya mengaktualisasi kerja manusia, tapi dalam konteks ini sebenarnya untuk memproduksi atau menghasilkan barang jual. Kaitannya sebenarnya kami melihatnya dari tiga hal. Pertama, bagaimana pengorganisasian tenaga kerjanya. Di rumah produksi itu tidak hanya tenaga kerja upahan, tetapi kita juga harus lihat tenaga kerja keluarga yang dalam tradisi selama ini dalam tradisi, karena latar belakang saya dari kajian agraria gitu. Dalam kajian agraria itu selalu dilihat. Jadi ada dua hal, apakah tenaga kerja itu dari keluarga ataukah tenaga kerja itu upahan, kira-kira begitu. Dan kemudian yang kedua, pembagian kerja berbasis pertama stratifikasi sosial, gender, dan usia. Dan yang ketiga, bagaimana penciptaan kategori ruang fisik dalam proses produksi. Artinya, lanjut sedikit. Nah, ini proses produksinya kira-kira. Yang kemudian ada alurnya, siklusnya itu seperti ini. Pertama, gambaran besarnya ada konstruksi benang. Jadi di situ kan teman-teman ada lihat panjang gitu ya. Nah, konstruksi benang itu untuk memastikan benang yang vertikal, yang panjang, yang bisa sampai 50 sampai 60 meter. Itu konstruksi benang. Nah, konstruksi benang itu yang kemudian biasanya kalau dalam pola-pola lurik itu yang menentukan motif lurik. Mau misalnya dalam 1 inci itu ada berapa jumlah benang warna merah, berapa jumlah benang warna putih, berapa jumlah benang warna kuning, gitu.
Nah, biasanya proses konstruksi ini begitu benang itu dilakukan oleh burung laki-laki upah harian, dan dia juga bisa lembur karena laki itu relatif leluasa untuk lembur dan bisa mendapatkan upah lembur sebenarnya dibandingkan burung perempuan. Jadi, dan juga anggota keluarga laki-laki baik anak ataupun bapak. Kemudian pewarnaan benang itu juga oleh burung laki-laki. Kemudian ada proses-proses lain, malet, mikir, tepung. Kemudian menenun itu sebenarnya bagian kecil. Jadi kalau disebut sekolah menenun, belum tentu sebenarnya sekolah the whole proses produksi dari kulit gitu. Karena menenun itu salah satu komponen tahapan gitu. Tapi kemudian kenapa kita mulai dari menenun nanti saya. Dan kemudian finishing. Nah, guru-guru perempuan itu ada di, banyaknya ada di proses menenun dan finishing. Yang urusannya itu kalau kemarin saya diskusi dengan saya itu urusannya itu tentang kerja-kerja yang sifatnya berulang-ulang yang dianggap kemudian itu bukan kerja yang menggunakan satu perhitungan logis tertentu. Jadi itu kerja yang harusnya hanya diulang. Padahal ketika kerja diulang, pengetahuan itu ada di kesemuanya sebenarnya, ada di kepala dan juga ada di tubuh. Tubuh itu mengingat sebenarnya kalau buat saya gitu ya, pekerjaan ini. Nah, lanjut. Ini kira-kira konstruksi ruang fisiknya di situ, di rumah produksi itu. Jadi buruh perempuan itu tempatnya ada di ruang menenun, malet, benang, busi, dan pakan. Jadi benang itu terbagi dua, ada benang busi dan benang pakan. Gaji buruh yang sangat rendah hari ini itu sebenarnya situasi ekonomi politik yang lahir pasca 65 gitu, karena ada mekanisasi modernisasi alat tenun, ada mesin yang kemudian dimonopoli oleh satu individu yang kemudian membuat pasar tenun itu menjadi sangat murah. Jadi kalau teman-teman lihat di pasar itu kan ada 30.000 per 50.000 2 meter satu potong, ya kan? Bayangin 50.000 2 meter. Padahal kalau di sini dijualnya 40.000 1 meter. Kenapa mereka harus menekan harga? Ya logis saja karena ada yang skala produksinya lebih besar lewat si alat tenun mesin ini. Dan ini proses ini terjadi pasca 65. Lagi-lagi kalau tadi di pertemuan kita sebelumnya di Her Story itu bicara 65 dengan cukup gamblang, dan saya juga akan bicara 65 dengan cukup gamblang ini karena apa? Situasi 65 itu benar-benar menjadi momen depolitisasi gerakan buruh tenun pada waktu itu. Jadi tahun 55 sampai 65 ketika pengusaha, jadi ada ini saya catat ya, ada sekitar 220 pengusaha tenun di Medan yang tergabung dalam koperasi pengusaha pengrajin tenun Medan. Si anggota pengusaha ini kemudian mereka menjadi anggota koperasi, input produksinya diatur sama koperasi baik benang ataupun pewarnaan. Buruhnya didorong oleh pengurus koperasi agar masuk dalam SOPSI, serikat buruh. Jadi istilahnya kalau dulu upah buruh itu nyanyian antara si pengusaha dengan SOPSI, dengan organisasi buruh, serikat buruh ini. Dan nyanyian, jadi apa istilahnya kesenjangan itu tidak terlampau besar. Lanjut, mungkin lanjut aja. Oke, ini yang tadi masih ya, lanjut aja. Nah, kami sebenarnya mencoba untuk inisiatif kami sekolah menenun itu mencoba untuk mengisi kekosongan itu lah. Sebenarnya ada nggak sih alternatif lain, atau sebenarnya bisa nggak sih dimungkinkan alternatif lain pasca 65? Kalau dulu itu sebelum 65 sekolah menenun itu lumrah di kampung-kampung. Jadi kayak siapa ngajarin beberapa orang, kemudian ngajarin menenun itu lumrah karena prestisius menjadi penenun itu, gajinya lebih tinggi dibandingkan PNS. Gajinya lebih tinggi dan margin kesenjangannya itu gak terlalu besar juga dengan pengusaha yang kalau sekarang ya sudah bisa dilihat kira-kira begitu kan. Nah, kami coba bisa gak sih ada alternatif lain, dan bisa gak sih anak muda yang kami beberapa orang itu berpikir pertama setidaknya belajar dulu dulunya, yang ini proses ini adalah proses belajar dulu dulunya. Dan yang kedua, dari proses belajar tenun ini bisa nggak dimungkinkan alternatif untuk membentuk satu sistem produksi yang lebih setara gitu. Lanjut. Mungkin itu diklik lagi, itu video kayak gitu. Video tadi jelek kan ya suara sebenarnya.
Nah, pertemuan sekolah menenun itu Jumat sampai Jumat Sabtu atau kadang Sabtu aja gitu. September sampai Februari diikuti 3 sampai 5 peserta perempuan generasi muda berusia 20 tahun bersama para guru yang usianya sudah ini Bude Tum. Kemudian kita mempelajari dua hal, proses produksi tenun dan mengamati relasi produksi tenun. Lanjut. Nah, ini kira-kira prosesnya. Pertama, menyetel benang pakar. Nah, kami, tadi kan proses konstruksi benang tadi itu kan yang menentukan motif. Nah, kami balik, yang menentukan motif itu bukan proses konstruksi benang, tetapi proses menenun. Bagaimana caranya? Ternyata setelah kita belajar proses produksi, setelah kita belajar menenun, bagaimana caranya sih? Penenunlah yang menentukan kain itu mau dibawa kemana. Hubungan itu mau dibawa kemana. Buruh nyekir tadi, bukan orang yang konstruksi benang. Jadi benangnya ini dikonstruksi polos, kemudian kita bermain dengan benang pakan yang dibuat kita warnai alam secara alami, ya, indigo, tenderan, jelawe, kemudian berbau dan tinggi, kemudian menghasilkan warna-warna yang ada di belakang teman-teman itu. Biru indigo agak peach-peach gitu adalah agak peach adalah tinggi, kemudian kuning itu tenderan, abu-abu itu berbau. Kira-kira begitu, yang agak-agak mirip apa hijau-hijau alami tapi buluk itu adalah jelawe. Buluk itu soalnya kekuatan alam mangka gitu. Oke, lanjut. Ya, prosesnya kemudian ini teropongnya. Nah, kita bermain dengan teropong. Ini teropong, dari teropong inilah kita bisa memainkan pola itu atau motif itu mau dibawa kemana, kira-kira begitu. Nah, ini menggerakkan sepasang kerong dan aku mungkin harus ini ya. Ini detail-detail yang sudah rempok. Oh, bisa ya? Sorry ya. Ini kerong, juga ini kerong. Satu ini ada 54 lubang per incinya. Jadi hitungannya per inci, satu inci ada 54 lubang. Ini juga ada 54 lubang. Terus di sini ada 54 lubang lagi. Satu lubang diisi dua benang dari sini dan sini. Dan gitu. Jadi kalau satu benang putus, kita harus harus memastikan benang itu sesuai dengan jodohnya. Dicari satu tadi itu yang bikin migrain. Lanjut. Mungkin itu ya, jerih payahnya itu yang bikin orang juga harus belajar. Nah, kira-kira itu satu, tantangannya kalau benang putus itu benar-benar harus ditelusur dari depan ke belakang satu persatu. Dan dulu itu telusur itu agak lumayan lama, bikin capek, makanya gak bisa progres-progres. Dan yang kedua adalah benangnya kedor, juga alatnya kedor membuat akhirnya yang pinggir-pinggir itu gak rapi. Gak rapi itu karena alatnya kedor. Lanjut. Kemudian tantangan yang ketiga adalah menyambungkan. Nah, kalau salah sambung jadi mungkin salah sambung. Jadi aku putus sama pacar, tapi ternyata bukan nyambung sama pacar lagi. Jadi mungkin gitu. Kalau salah sambung jadi mungkin. Lanjut. Tantangan keempat yang harus kami hadapi adalah ini, sorry saya tutup wajahnya. Jadi salah satu kawan kami yang kemudian berkomitmen di awal itu, dia juga ikut menenun di proses awal, kemudian tanggal 20 Oktober dia nikah, dinikahkan sama bapaknya gitu. Jadi ya sudah. Jadi situasi perkawinan anak pada perkawinan anak itu lumrah, agak lumrah di sana. Jadi angkatan kerja muda di Medan dan rata-rata juga di Klaten, mereka terserap pada tenaga kerja industri manufaktur yang sudah menjamur di Kecamatan Ceper. Jadi Kecamatan Ceper itu menjamur banget nih, gara-gara mau bikin tol-tol macam-macam. Ceper ini banyak banget industri-industri manufaktur besar yang menyerap tenaga kerja SMA gitu pada kesana. Dan kemudian yang mereka tidak bisa kompetitif masuk dalam tenaga kerja termasuk kalangan kami ini, kemudian mereka masuk ke industri-industri yang upahnya sangat kurang. Dia dibayar satu hari 30.000 untuk melakukan apapun, kerja serabutan apapun di rumah itu. Lanjut. Nah, dari proses ini sebenarnya kami menghadapi buruh. Pertama, kami berkawan dengan buruh. Kami melihat bahwa ketika berbincang-bincang dengan teman-teman perempuan yang kelas sosialnya
kita harus akui berbeda, kita ada di kelas menengah, mau nggak mau berpendidikan punya kemewahan untuk bisa duduk di bangku kuliah, kira-kira begitu. Sementara teman-teman yang ada di Medan ini tidak punya kemewahan itu, tidak punya akses untuk itu. Maka apa yang harus kami lakukan? Kira-kira ya kami mencoba apa ya istilahnya ya biasa sih berhubungan bahasa mudanya itu berhubungan selayaknya kita keluarga, gak ada ego bahwa peneliti mencoba untuk mengurangi ego bahwa peneliti itu tahu segalanya dibandingkan kawan-kawan guru di sana gitu. Dan kemudian mereka kami ya, dan kemudian proses wawancara itu bukan wawancara layaknya pendekatan kuantitatif atau mungkin ada pertanyaan terstruktur yang kemudian kita harus tahu nih habis ini enggak, itu ngobrol natural aja sebagaimana kita, sejauh apa kita bisa peka terhadap realitas sosial itu yang kita pakai sebagai data. Dan kebetulan saya dan dua teman saya itu mencoba untuk meminimalisir sedikit mungkin mengeluarkan pena ataupun buku. Jadi kami benar-benar murni menggunakan ingatan untuk ya setelah kelar ngobrol dari rumahnya Bu Mira atau siapa itu ya habis itu langsung catat di HP gitu lah. Setidaknya untuk mengurangi kesenjangan itu sebenarnya. Dan mereka dalam guru kami, memposisikan mereka dalam guru. Lanjut. Karena intersubjektif, maka ya ada subjektivitas kami. Subjektivitas kami letaknya di mana? Letaknya ada pada ketika kami mencoba untuk membaca dan menangkap gejala yang ada di ruang itu, di ruang yang ada. Dan kemudian yang paling penting adalah kami harus merasakan secara empirik bagaimana kondisi buruh tenun dalam konstruksi ruang produksi tenun itu. Jadi dengan tenun sedikit kita kan merasakan ya jerih payahnya gimana gitu, seberat apa gitu, semigren apa mulai gitu, kira-kira setinggi apa nih migren jadi keluar gara-gara tenun gitu, sekolah tenun. Kemudian kami juga mencoba untuk mengkonstruksi sebenarnya nilai atau indikator atau apalah terserah. Sebenarnya kalau kita sudah bisa menenun itu kira-kira tahapannya apa ya? Oh, dimulai dari ada teman yang kemudian mengenalkan Wiraga Wiroko Wiroso karena dia kayaknya habis les gamelan atau gimana gitu ya, kemudian dia mengenalkan itu. Jadi kalau kita sudah apa ya dalam proses produksi gerakan tubuh kita sudah paham caranya itu Wiraga gitu. Wiroko itu udah familiar dengan alatnya, jadi kita ngerti oh di sebelah sana nih salahnya, oh benangnya di sebelah sana nih, kita ngerti karena benang tadi itu kan kecil-kecil ya, kita nggak ngerti bude-bude itu tuh ya hanya dengan melihat oh benang kayak harus pedol ya mbak, oh rambut benangnya nggak ngerti ya deh gitu kan kita karena tapi nggak belum biromo gitu, belum paham. Dan kemudian biroso kami bayangkan itu sebagai aktualisasi ekspresi gitu, kita bikin motif itu bagian dari biroso. Lanjut. Nah ini responnya, respon subjek perempuan. Jadi kami akhirnya karena kita berdialog, bercerita, kami cerita apa, mereka juga cerita apa, akhirnya cerita-cerita paling sensitif dalam kehidupan sehari-hari mereka itu jadi keluar di rumah mereka ataupun keluar di ruang produksi tadi. Jadi misalnya cerita tentang 65, misalnya kayak, wah untuk Mbak Mubienti ramai lunari yang paling silang, kira-kira begitu, itu ada cerita seperti itu. Misalnya cerita tentang ya dinamika konflik, inilah konflik warisan, ini kita dapat stigma dia sebagai janda dan sebagainya.